kita tunjukkan cara membuat rumah joglo. Kali ini rumah joglonya tiangnya itu 18 cm, tingginya 3,20 m. Ini membuat sambungan. Jadi sambungannya tidak cukup menggunakan paku saja, tapi dibuat seperti ini ya. Dibuat ya, saling mengikat sehingga menjadi kuat. Ini posisi tiang nih. Jadi sebelum rumahnya itu didirikan, itu dijempalekkan. Bagian atas ditaruh di bawah. Nanti kalau sudah mau dibangun, itu yang bagian bawah ini dipindah ke atas. Jadi diputer walik, apa sih nih? Ya dijempalek ke, no ya, timbangannya angel. Pokoknya seperti itu ya. Karena kalau langsung di atas itu agak sulit masangnya itu. Nah ini tunduk namanya ya. Ini sunduk posisi panjang. Jadi ini ukurannya itu 220 x 330, ukuran kotaan yang tengah. Nanti ada tumpang sarinya juga. Tumpang sarinya yang luar itu ada 3, yang dalam ada 5, kalau tidak ya 7 nanti. Tapi nggak tahu nanti berapa jadinya. Kayunya juga kayu jati, full lawasan, awet ya ini. Ini bisa tahan berapa ya ini? 100 tahun tahan ya. Jadi mungkin kalau punya rumah seperti ini sampai lupa, karena saking awetnya ya. Jadi tidak perlu khawatir ya, karena kayu lawas itu sudah terjamin awetnya itu. Yang penting tidak kena hujan sama panas yang terus menerus, itu pasti awet. Nanti kalau sudah jadi joglonya, kita videokan lagi. Ini baru proses pembuatan yang kotaan tengah, yang tiang, sunduk, terus blandar pengeret, terus tumpang sari. Ini yang tumpang sarinya ini, blandar pengeretnya juga ini. Nanti tinggal dirakit kalau semua sudah siap. Cukup sekian dari saya. Nanti kita lanjut lagi video pas rumah joglo ini sudah jadi dan didirikan, sehingga nanti kelihatan lebih mewah, kelihatan bahwa ini adalah rumah joglo. Ya, sekian dari saya dan terima kasih.